Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Mayasa, kali ini hadir di tengah-tengah kita dalam bingkai pojok Mayasa untuk bincang-bincang. Hadir di tengah kita yaitu tamu yang memang tidak asing lagi untuk kita. Beliau adalah Ustadz Zainul Arifin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan Uh, Berbincang-bincang tentang seputar Ramadan dan hal-hal yang terkait dengan keberkahan di bulan Ramadan. Baik, pesat, uh, kita tahu bahwasanya Ramadan itu kan bulan yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh semua makhluk yang ada di dunia ini, terutama yang beragama Islam, ya. Betul, Ustaz. Kalau di Indonesia pesat, uh, banyak sekali kegiatan-kegiatan, ya, yang memang mungkin tidak ada di negara-negara lain. Semisal pasar malam ya kan, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, seperti terawih keliling dan sebagainya. Nah, awalan uh, kita ini bingung, saat uh, kira-kira untuk bisa menggapai keberkahan di bulan Ramadan itu amalan apa saja yang harus kita jalankan atau kita lakukan di bulan Baik. Ramadan ini? Silakan, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, Alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Amma ba'du Ustaz Samsul dan sahabat maya saskil sekalian Dimanapun Anda berada M.A. Azhar Asyarif Indonesia Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kita semua Petunjuk hidayah Dan rahmatnya Amin ya rabbal Alamin Amin, amin. Kita sudah sepakat bahwasanya Ramadan adalah bulan yang berkah ya Ustaz, ya Baik. Syahrul Mubarok. Syahrul Mubarok bulan yang penuh keberkahan. Oleh karena itu jangan sampailah kita menyanyikan kesempatan ini yang mana tadi disampaikan bahwasanya Ramadan memang ditunggu-tunggu dan kita semua berharap bertemu dengan bulan ini. Oleh karena itu supaya kita tidak ketinggalan atau tidak kelewat keberkahan Ramadan, kita haruslah bersungguh-sungguh melaksanakan amalan-amalan di bulan mulia ini, bahkan siang dan malamnya kita dianjurkan untuk banyak beramal soleh. Ramadan adalah bulan puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba sama ketiba aladadi namin kablikum lah alaikum tatakuh siang kita berpuasa malamnya kita kiam man soma romaldona imanan wahdi saban gufirolahu matakuh damamin zambi man soma romaldona imanan wahdi saban gufirolahu matakuh damamin zambi ada dua amal yaitu puasa dan menghidupkan malam tapi masih banyak kebanyakan atau masih banyak diantara kita yang Menyianyikan waktu di bulan Ramadan ini Oleh karena itu Spesial untuk sahabat mayasa Kami berbagi Ada tiga Amalan atau tiga perbuatan Yang dapat kita uh, Lakukan yang mana Dalam rangka uh, Meraih keberkahan Yang banyak tentunya di bulan Yang penuh berkah ini insyaallah Amin ya rabbal alamin Amalan yang pertama adalah Mari kita banyak berzikir, yang kedua banyak berdoa, dan yang ketiga banyak baca Al-Quran. Banyak berzikir, banyak berdoa, dan banyak baca Al-Quran. Insya Allah, selain daripada puasa yang kita jaga, malam juga kita sholat malam, dan juga ibadah-ibadah lainnya. Jangan lupa, mari, nisan kita senantiasa basahi dengan berzikir, dimanapun Anda berada. Dimanapun kita berada, kapanpun sedang duduk, sedang sendiri, sedang bersama-sama, ramai, atau dimanapun di rumah, di masjid, apalagi, atau di tempat kerja, mari kita zikir kepada Allah SWT. Lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah SWT. Berdoa, bulan Ramadan adalah bulan berdoa. Mustajab doa kita di bulan ini. Baik siang maupun malamnya. Siangnya apalagi? Lebih-lebih kita sedang berpuasa. Malamnya pun juga. Sungguh sangat mulia dan mustajab doa. Mari kita sampaikan hajat-hajat kita. Apa permohonan kita kepada Allah SWT kita sampaikan banyak-banyak di bulan ini. Jangan sampai kita terlewat kesempatan yang uh, peluang emas ini. Kemudian banyak baca Al-Quran. Memanglah Ramadan Syahrul Quran. Di sini adalah bulan Al-Quran. Karena itu banyak kita baca Al-Quran. Kadang kita suka lupa, oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh dan kita benar-benar uh, rencanakan untuk baca Al-Quran ini. Di rumah, kita baca Al-Quran. Nanti kita sambung lagi di masjid atau di musola. Bahkan di tempat kerja pun, kita juga lanjut lagi membaca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran di bulan Ramadan ini, insya Allah. Apa-apa kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, Allah akan balas dengan pahala yang berlipat ganda dan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan di bulan yang mulia ini insya Allah begitu sahsangsu uh, baik Ustaz jadi pemaparannya sangat simpel ya bahwa yeah. hal ini itu sebenarnya mudah dilakukan ya apalagi memang dari kecil kita sudah dididik dan diarahkan untuk melakukan hal itu cuman memang uh, banyak sekali ya menyia-nyiakan waktu ya uh, mungkin hanya sekedar untuk menunggu beduk maghrib kita main PS ya, ataupun main jalan-jalan ya, jalan-jalan ya. JJS, jalan-jalan Sore, dan sebagainya. Itu memang ya ada di negara kita, hmm. bahkan ngabuburit sudah itu sampai luar negeri, katanya ngabuburit. Hmm. Uh, oke okay, Ustadz, itu tadi ada ada tiga ya, ya hmm. ada tiga yang perlu kita jalankan dan perlu kita lakukan, atau kita bisa sebutnya B 3 ya, hmm. uh, zikir, banyak berzikir, banyak berdoa, dan banyak baca Al-Qur'an. Mungkin dari tiga-tiganya Ustaz bisa jelaskan nih. Sedikit apa saja? Baik. yang yang kita ungkapkan, yang kita bacakan di bulan Ramadan Baik. ini. Baik. Terus doa yang apa yang kita panjatkan sehingga Ramadan bukan hanya sebagai bulan puasa tapi juga bulan tarbiyah Tuh. untuk kita. Tuh. Dan setelah dari Ramadan, kita seperti hanya bayi yang baru lahir. Masyaallah. Ya. Apa, Masya apa saja Ustaz kira-kira? Baik. Sahabat so, mayasa dimanapun Anda berada, ini juga spesial Ustaz Samsul kami sampaikan untuk uh, sahabat mayasa sekalian, terkait zikir. Zikir ini adalah mengingat Allah SWT. Bagaimana cara mengingatnya, bahkan dijelaskan dalam Al-Quran, ketika duduk ingat pada Allah, berdiri ingat pada Allah, berbaring tidur pun ingat pada Allah SWT. Dimanapun kita berzikir pada Allah SWT, tapi ada juga lafaz-lafaz zikir yang kita baca, kita basahkan lisan kita dengan kalimat-kalimat tersebut. Di antaranya adalah yang sudah kita hafal atau sudah familiar di antara kita, yaitu kalimat yang dicintai Allah SWT. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan ada empat kalimat yang mana kalimat ini dicintai Allah SWT. Ahabul kalam indah Allah Ta'ala. Apakah itu? Yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, mari kita banyak baca-baca. Uh, baca zikir ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dimanapun, di kendaraan barangkali, berangkat kerja, berangkat ke sekolah, pulang ke sekolah, pulang kerja, kita banyak uh, kita baca ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. sambil masak juga boleh Ustaz. Boleh ibu-ibu di dapur sambil masak sambil menyiapkan ya kan? buka puasa, menyiapkan sahur okay. ya. Begitu. Kemudian banyak. yang adik-adik yang sambil menunggu jam pelajaran Betul. ya daripada bengong ya kan kantin tutup semua kita boleh baca, baca itu ya kan? ada satu lagi Ustaz apa itu Ustaz? banyak baca istighfar juga Ustaz okay. istighfar juga merupakan zikir mudah kita hafal astagfirullah astagfirullahalazim ini juga lebih-lebih ketika waktu menjelang sahur di waktu sahur saat sebelum subuh kita banyak baca istighfar dan ini keutamanya sangat luar biasa sekali kita semua sudah tahu insya Allah begitu Ustaz zikir-zikir okay. yang lain juga banyak. Boleh la ilaha illallah atau juga sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ini adalah kalimat yang sangat luar biasa. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Demikian nah, Baik, itu tadi beberapa amalan ataupun pikir, uh, doa, dan baca Alquran itu merupakan tiga rangkaian yang memang bisa menghantarkan kita mendapatkan keberkahan di bulan Baik, Ramadan. Ya. Oh, doanya tadi belum ya Ustaz? Ya, doanya terakhir. Doa lalu doa, Al-Quran. Al ya. Terkait doa ini, doa apa saja? Ramadan, apalagi kita sedang puasa, mustajabnya doa. Dan memang adalah bulan yang diberkahi, waktu kita berkahi semuanya. Setiap detik, setiap nafas berkahi. Doa kita dikabulkan Allah SWT insyaAllah. Maka doa umum. Apa saja permintaan kita, permohonan kita, sampaikan kepada Allah SWT ta'ala ada satu doa yang diajarkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada istri beliau, Bunda Aisyah R.A, yaitu kita juga hafal, kita baca di eh, malam atau setiap saat di musola di masjid kita, yaitu Allahumma innaka afun tuhibul afafu <fa> anni. Allahumma innaka afun tuhibul afafu anna, ini boleh kita baca, Allahumma innaka afun Karim, Tuhibbul Afwa, Anna, Ya Karim. Banyak baca doa, insya Allah. Kemudian baca Al-Quran pun juga setiap saat kita banyak baca Al-Quran. Baik. Sur, insya Allah kita dapat meraih keberkahan. Amin, amin, amin. amin, Ya robbal Alamin. Ustaz baik. Uh, sangat berguna sekali kepada kita bahwa tips yang telah disampaikan ini mudah, bukan hanya sekedar uh, kita tahu, tapi mudah-mudahan selain mudah kita juga bisa mengamalkan. Amanat. karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ya, yang beramalkan bahkan ada pepatah juga mengatakan bahwasanya hidup itu dengan seni menjadi indah, ya, indah. hidup itu dengan ilmu menjadi mudah dan hidup itu dengan iman menjadi terarah ya mudah-mudahan dengan semakin kita mengamalkan ini iman kita bertambah dan semakin terarah amin ya, ya. saja mungkin pertemuan kali ini dimanapun anda berada sahabat Mayasa pojok Mayasa Allah akan hadir Menemani dan uh, menjawab uh, problematika di dalam bulan Ramadan, baik dari siapa saja, dari kalangan mana saja, silahkan nanti uh, tulis uh, ataupun komentar di bawah sini. Baik, Ustaz terima kasih untuk pertemuannya. Sudah khair wa dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.